Puting beliung menerjang kota Bandung, Jawa Barat. Sebagian atap bangunan dan lapak pedagang berterbangan akibat kejadian alam tersebut. Kawasan Cipamongkolan, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak mencekam setelah angin puting beliung memporak-porandakan lapak dagangan Sabtu sore. Peristiwa yang terjadi selama 5 menit itu membuat panik warga. Bahkan sempat terdengar suara gemuruh dari lokasi bencana terjadi. Pasca angin puting beliung tersebut, para pedagang tidak lagi bisa berjualan karena lapak dan kios bangunan mereka rusak berat. Atap warung terpaksa ditutupi dengan terpal seadanya, sedangkan gerobak nasi goreng salah seorang pedagang juga tak bisa diselamatkan. Tidak berjualan hari ini, mesti beres-beres saja dulu. Beres-beres saja, besok berantakan dengan ini. Ya, beres-beres saja lah, tadinya bersih-bersih dulu. Oh, berarti habis sama sekali ya, Pak, kiosnya, Pak? Habis. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa, dan para pedagang berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki lapak dagangan mereka. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.